sekolah di mana, kemudian bagaimana memiliki karir tiba-tiba kok jadi kejaksaan gitu kan, bukan mungkin jadi wartawan, jadi reporter gitu kan, apa jadi reporter presenter gitu kan, apa jadi polisi gitu kan, kenapa tiba-tiba memilih jaksa sebagai karir kan gitu, apa jadi kasih kecil gitu kan, atau dulu rumahnya dekat kejaksaan, tiap hari lewat sekolah saya mau jadi jaksa gitu. Nah mungkin itu Bu ya mungkin boleh diceritakan sedikit ya, terima kasih ya. Kalau saya kita kelahiran di Jakarta, tempatnya 14965, tetapi kalau keluarga orang tua itu asli dari Jawa Barat gitu. Jawa Barat, dan keluarga pun masih dimakamkannya di daerah Kuningan, Jawa Barat, jadi aslinya dari sana, tapi tetap kami tinggal dan masih sampai sekarang di Jakarta. Saya masuk kejaksaan pada tahun 1989, jadi sudah 35 tahun yang lalu. Sudah termasuk ya cukup sangat lama sekali dengan perjalanan menduduki jabatan yang sudah berputar-putar kemana-mana, sudah pernah di Kajati, sebelumnya di Rio, di Provinsi Rio, di Pekanbaru, ibu kotanya. Kemudian dari situ saya pindah ke Kejaksaan Agung jadi Direktur Penanganan Proyek Strategis itu, jadi Direktur PPS, kemudian baru ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi untuk duduk di sini memang sangat luar biasa karena kami harus menempuh suatu program bagaimana kami di assessment, ada project assessment yang harus dilakukan di mana semua yang ikut adalah kepala kejaksaan tinggi di tipe B saat itu, ini kan tipe A, dan kebetulan di sini saya menjadi Kajati ke-34, tetapi dari 1-33 adalah laki-laki semua. Jadi karena kebetulan pada saat assessment tersebut saya dapat peringkat terbaik, maka pimpinan mungkin memberikan kepercayaan, akhirnya saya ditempatkan di sini. Jadi karena di sini luar biasa tuh tadi Bapak sampaikan bahwa ini Jawa Timur loh, itu ya sesuatu yang luar biasa, yang betul harus punya ya mungkin punya bekal yang luar biasa bagaimana menyikapi terhadap semua persoalan dari 38 kejaksaan negeri yang ada, pengejar yang ada di daerah kami ini dengan berbagai karakter daerahnya, karakter pimpinannya, sehingga semua ya harus bisa dikendalikan dalam satu kebijakan yang betul-betul sesuai dengan dari pimpinan tentunya. Untuk di lingkungan intern sendiri kami menerapkan upaya bagaimana dengan menggerakkan atau mengalihkan untuk mencoba untuk bisa mengajak teman-teman beralih ke hal-hal yang lebih positif, itu kan memang harus digerakkan dengan cara kita sendiri harus jadi role modelnya. Artinya sebelum kita menjawab kepada orang lain, kita tentukan dulu bagaimana kita bersikap. Jadi itu yang paling mudah sehingga dengan seperti itu bisa diterapkan. Sama hanya ketika mentaati semua aturan-aturan yang sudah ada, saya merupakan upaya bagaimana teman-teman bisa melaksanakan kegiatannya dengan nyaman dan bertanggung jawab. Artinya tidak berarti bahwa ada doktrinasi, ada keharusan seperti seorang pimpinan yang punya sifat yang kejam atau yang memaksa untuk secara otoriter bisa melaksanakan tugasnya. Mungkin bisa capai dengan secepat mungkin, tapi hasilnya mungkin tidak akan optimal. Ketika teman-teman kita raih, kita ajak untuk bersama-sama menyelesaikan semua pekerjaan dengan solusi terbaik, tentu semuanya akan merasa nyaman, bahkan ketika mereka ada pendapat ataupun ada saran, bisa menyampaikannya dengan sangat mudah, tidak ada rasa ketakutan atau gimana. Nah, semua bisa dibicarakan dengan baik, dan karena teman-teman di Kejar itu sangat jauh terjangkau oleh kami, tidak semua bisa kita jangkau, jadi saya membiasakan bertemu dengan teman-teman para Kajar itu melalui sarana Zoom meeting. Jadi ketika ada ekspos perkara di Doom, misalnya RJ, maka saya gunakan kesempatan itu selesai ekspos, di semuanya masuk ke dalam room, kita bicara, kita menumbuk di situ apa, saya tanya apakah mungkin ada masalah yang perlu kita selesaikan, kita gunakan. Kadang-kadang bentukan-bentukan pemberitaan itu kan gak semuanya yang positif ya, bahkan kadang-kadang yang negatif itu tiba-tiba dikirim dari Kejagung, ini ada apa di Jawa Timur gitu kan. Saya harus konsepnya harus tahu semua yang terjadi pun harus paham, harus tahu. Makanya saya selalu saya wanti-wanti buat teman-teman laporkan apapun yang terjadi, jangan pernah ada yang disembunyikan. Kan kadang-kadang ada erita keruh, ada keinginan dari para kajari ini untuk laporan pada pimpinan, takut nanti marah kemana. Meskipun kata saya bilang lebih baik dimarahin saat itu daripada nanti ke belakang jadi timbul masalah berkaitan dengan pemeriksaan aparat pengawasan, karena memang kurang
kurang adanya upaya bagaimana untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Kayaknya belah dengan cara seperti itu ya kita merasa ada guyubnya, ada kekeluargaannya, jadi semua merasa nyaman dan tetap bahwa aturan tetap harus ditegakkan, tidak ada hal yang bisa kami bela ketika yang disampaikan sudah fatal, sudah salah. Seperti contoh yang kami sampaikan mungkin di beberapa media terkait dengan Bondowoso juga, kami juga tidak melakukan pembelaan, artinya bahwa bagaimana kami sudah berupaya bersikap, memberitahukan dengan rutinitas yang kami sampaikan ataupun kita share di grup semua, tapi mungkin itu yang sudah di luar kemampuan kami sehingga terjadi buat fatal, jadi terjadinya OTT seperti itu. Yang kami rangkul adalah anak-anak yang ada di sana. Saya datangi kebetulan Pak Ketua Komisi Kejaksaan juga ikut hadir. Kami rangkul mereka, kami sampaikan kepada mereka bahwa sesuatu yang buruk terjadi tetapi tidak berarti bahwa hari esok kan lebih buruk lagi. Saya berusaha kepada mereka bahwa hari esoknya harus lebih baik dari yang kemarin. Mereka masih ada trauma, ada ketakutan, tapi betul-betul di hadapan kami itu tidak ada yang bisa senyum sama sekali. Saking namanya mereka shock banget dengan kejadian seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah bisa kami upayakan, nah sekarang sudah ada penggantinya dengan kajar yang baru. Tentu semangatnya sudah pulih kembali. Saya juga salut sebenarnya karena di situ banyak penanganan perkara, cuma kemarin ada hal yang menyimpang dari salah satu pasien dan Kak Jalinya. Jadi akhirnya ya seperti itu kejadiannya. Saya berharap mereka bisa meneruskan, nah saya berikan semangat-semangat terhadap mereka, motivasi yang positif. Ya tentu dengan catatan tadi hari esok itu pasti akan lebih baik, jadi kemarin juga kita mampu untuk bisa punya keinginan untuk bisa memperbaikinya. Itu yang kejadian seperti yang kemarin yang terkait dengan kegiatan yang ada di lingkungan kita saat ini Jawa Timur. Untuk hal lain, tentu kami yang paling utama adalah berusaha untuk bisa berinovasi karena saat ini Pak di zaman sudah era digital, apalagi kejaksaan sudah berupaya dengan satu data ya ketika semua aplikasi sudah ada, tentu kami menggunakan aplikasi tersebut sudah akan berguna. Tetapi kalau kami selalu berinovasi dengan memberikan upaya bagaimana memudahkan menggunakan aplikasi tersebut sehingga ketika misalnya teman-teman mengisi aplikasi, kami harus melakukan penilaian. Kami upayakan bagaimana nanti ke depan pada saat mengisi aplikasi tersebut akan lebih baik dari yang kemarin. Maka kami berikan catatan, ada kolom catatan yang secara otomatis akan bisa diisi oleh kami di sini kepada mereka yang tersebar ke 38 itu. Sehingga akhirnya alhamdulillah jadi suatu inovasi yang baru karena ke depannya akan bisa jadi lebih baik lagi. Terus laporan bulanan juga yang kami buat, alhamdulillah diadopsi oleh Kejaksaan Agung, digunakan untuk seluruh Indonesia. Sehingga dapat penghargaan dari pimpinan khususnya dari Bapak Jaksa Muda Bidang Pembinaan. Untuk kegiatan lain, tentunya kami berupaya ingin agar bisa selangkah lebih maju daripada yang lain. Tapi meskipun kadang-kadang sangat sulit untuk bisa membuktikannya, tetapi dengan itikad yang baik, dengan sama-sama, dengan niat yang sama, niat yang ikhlas, tentunya semuanya saya yakin akan bisa terlaksana dengan baik sepanjang kita bisa memotivasi mereka, kedua memberikan contoh yang baik, dan ketiga memang kami sudah menjadi pedoman bahwa di sini betul-betul tidak ada sepanjang transaksional, artinya tidak ada pembayaran apapun karena kita melaksanakan kegiatan atas nama negara dengan biaya yang kita peroleh dari negara dan keuntungan dalam diri masing-masing, tentu dalam perolehan hasil yang kita dengan kerja keras kita, dengan gaji yang kita terima, dengan tunjangan yang kita terima itu sudah kami anggap lebih dari cukup. Jadi makanya semuanya kami upayakan bagaimana melakukan kegiatan ini sesuai dengan aturan SOP, tidak ada lagi impian-impian yang mungkin dari zaman dulu sudah bukan zamannya lagi, keluar dari zona yang zaman dulu yang dianggap nyaman bagi orang-orang tertentu itu sudah tidak ada lagi bagi kami sekarang, karena semua sudah bisa harus dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran sudah memadai, Pak, sudah cukup untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak ada hal yang bisa dialaskan lagi karena nggak ada anggaran. Itu semua sudah dilaksanakan kecuali dalam hal tertentu, misalnya ketika ada penanganan perkara pidana khusus terutama kita membutuhkan ahli. Ahli ini kan kadang-kadang untuk bisa membuktikan, menguatkan bukti di pengadilan. Ahli dengan keahliannya kan punya kapasitas sesuai dengan daftar ataupun sesuai dengan ketentuan dari Bappenas, ada ketentuan finansialnya. Nah itu kan sementara dalam DIPA kami misalnya ahli itu hanya 5 juta ya Pak Mas, 5 juta rupiah.
satu hari kan tuh jauh dua setengah juga pernah, tapi itu dipaknya itu aja kekurangannya, tapi nggak seperti itu. Untuk yang lain secara teknis sudah bisa kami laksanakan. Kalau itu ya akhirnya teman-teman berupaya bagaimana mencari solusi terbaik. Yang jelas tugas kami melaksanakan kegiatan pembuktian di persidangan itu yang perlu yang diutamakan, karena pada saat melaksanakan kegiatan persidangan tugas penuntutan itu bisa goalnya dengan bagus dalam meyakinkan majelis hakim bahwa tuntutan jaksa bisa di bisa diyakini dalam majelis hakim bahwa diputus sesuai dengan apa yang diputus oleh jaksa. Seperti yang contoh yang lalu-lalu kan banyak sekali kekecewaan dari masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak yang dikorban karena ada beberapa putusan yang memang tidak sesuai dengan harapan kami selaku penuntut umum. Saya sampai ikut terlibat membacakan dakwaan di persidangan dan pada semua masyarakat bahwa kita tidak main-main menuntut perkara tersebut kan. Kita upayakan pembuktian dengan cara apapun, anak atau teman-teman itu sampai full 24 jam untuk bisa membuktikan pada saat membuat dari awal yang sudah, terus jadi dakwaan, kemudian pada yang itu juga sama. Semua dikomunikasikan langsung dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Jadi akhirnya artinya kami betul-betul berlapis-lapis melakukan upaya untuk bisa menjerat terdakwa tersebut. Tapi vonis tentu bukan di tangan kami, di tangan Pak Majelis Hakim. Meskipun tidak sesuai dengan harapan kami, kami tuntut 16 tahun waktu itu, putusnya hanya 7 tahun pada saat inkrah di Mahkamah Agung. Itu sudah kami merasa cukup puas karena bisa membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Itu yang paling utama, Pak. Karena korban-korban di hadapan kami lihat betul-betul mereka tidak terakomodir bisa memperoleh haknya sebagai korban. Ya Alhamdulillah sudah kita bisa upayakan dengan bantuan didampingi teman-teman LPSK, semua bisa terakomodir meskipun dalam ancaman, dalam kegiatan apapun ketika kita bersidang itu semua dalam keadaan tanda kutip, Pak. Semua sakit itu ada ancaman-ancamannya, itu sakit itu kan korban dan pelakunya. Tetapi Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT tentunya kita juga yakin bahwa Gusti Allah buatan sare, jadi Alhamdulillah semua bisa kita upayakan. Kemudian yang batu juga sama kan, batu sama posis karena orang yang dalam tanda kutip punya ke material yang lebih dari cukup sehingga di papan itu kan orang yang tidak mampu sehingga hampir tidak bisa terakomodir bagaimana hak-hak mereka untuk bisa memperoleh hak dalam hal kapasitas sebagai korban. Bahwa kami di sini para jaksa tentu hadir mewakili negara itu ada, artinya bahwa melalui kejaksaan bisa menghadirkan bagaimana keadaan itu tetap ada gitu. Untuk tadi yang Bapak singgung mengenai perkara restoratif justice, tentu kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dengan adanya penghentian penuntutan dengan perkara restoratif bukan berarti kami memberikan ruang atau zona bisa memberikan ampunan pada para pelaku tindak pidana, tetapi justru bisa mengedukasi bahwa di situ ada efek juga karena ketika mereka melakukan tindakan yang sebagai residivis tentu itu sudah tidak akan bisa terpenuhi karena syarat untuk bisa dilakukan penghentian penuntutan dalam melakukan keadaan restoratif diantaranya adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian yang kedua itu yang bersangkutan si terdakwa itu tersangka itu bukan residivis, tersangkanya adalah betul-betul dia pelaku tindak pidana yang baru pertama kali. Bahkan setelah kami profile pelaku tindak pidana ini hampir semuanya kita hentikan penuntutannya dengan RJ ini. Mereka yang betul-betul tidak punya mindset, tidak ada niat jahat. Tapi karena ada kesempatan, ada dorongan masalah terhadap ekonomi, maka terpaksa melakukan tindakan itu. Seperti contoh yang waktu itu kami laksanakan penghentian penuntutannya di depan Pak Wali Kota di Surabaya, di Tanjung Perak. Seorang buruh tangguh di pasar, dia dituduh mencuri di proses penyidikan di kepolisian melakukan tindakan pencurian, mencuri handphone di dalam pasar. Jadi ketika dia masuk ke dalam pasar itu, dia kondisinya dalam keadaan memikirkan anaknya, sudah setiap hari anaknya nangis minta sekolah, usianya 10 tahun belum bisa sekolah karena bapaknya bukan punya KTP warga kota Surabaya, jadi tidak punya hak gratis untuk sekolah. Akhirnya mungkin sudah begitu lama dia memikirkan anaknya bagaimana galaunya, dia masuk ke pasar untuk bekerja niatnya jadi buruh panggul, dari kuli panggul di pasar. Ketika dia masuk pasar itu dia melihat ada handphone di atas motor. Dia tidak punya niat untuk mencuri, tidak bukan ingin mencuri atau membuat kejahatan, tapi kan ada dorongan, ada kesempatan, maka dia ambil handphone tersebut. Dia mikirin buat anaknya yang bisa sekolah untuk dijual.
Tapi begitu dia handphone itu dapatkan, kemudian pemiliknya tahu dalamnya diproses, dapat pada penyidik, ditahan, kemudian dilakukan tablok pada kejaksaan, nanti kejaksaan, jaksa punya kewajiban karena bisa mengupayakan apakah dia bisa menggunakan haknya atau tidak untuk bisa meneruskan perkara tersebut ke pengadilan. Teman-teman di Perak tuh memprofile pelakunya, kita memang orang ini sebagai burung panggul, punya kapasitas tempat hanya kos di dalam suatu ruangan yang di situ semua lakukannya tidur, masak, segala dalam satu ruangan petak itu dengan istrinya dan anaknya. Betul, anaknya dalam usia 10 tahun. Jadi dan kami mewawancarai juga tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW setempat. Ternyata orang ini memang selama ini tidak pernah bermasalah dengan tetangga ataupun bagai yang lain, malah dianggap orang yang paling ringan tangan karena disuruh apapun dia mau. Karena dia selalu berharap ada yang bisa ngasih upah, jadi apapun dikerjakannya dengan baik. Jadi dia termasuk orang yang dianggap hidupnya baiklah di masyarakat, tidak pernah dianggap yang negatif, tidak pernah punya urusan huru-hara ataupun jadi pembuat kerusuhan, tidak ada. Karena makanya kejadiannya seperti jadi mencuri, jadi membuat orang merasa aneh kok bisa sampai tahu banyak karena masalah kebutuhan ekonominya. Dengan cara seperti itu kami ajukan pada pimpinan bahwa kami ini videokan semuanya dari awal, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana kehidupan dia. Hanya pimpinan menyetujui bahwa ini yang perlu kita upayakan, bagaimana hukum itu kita terapkan dengan mengedepankan hati nurani, Pak. Jadi secara humanis bisa ditegakkan pada mereka yang ada di lapisan bawah. Kalau dulu kan istilahnya hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang terbalik, tajam ke atas, sedang humanis ke bawah. Dan di bawah itu dihukum, betul-betul diterapkan. Apa sih penyebabnya? Karena kita kan memegang ajas dominus litis, artinya jaksa bisa mengendalikan perkara ini untuk diteruskan atau dihentikan. Nah, itu jaksa kewenangannya yang satu-satunya di dalam ketentuan hukum yang berlaku Indonesia. Nah, kita terapkan seperti itu. Alhamdulillah bisa. Kemudian saya di hadapan Pak Wali, karena saya diundang oleh Pak Kajarinya, melepaskan bokbol, terus melepaskan rompi tahanan, dan benar harus sampai bersujud. Alhamdulillah akhirnya anaknya oleh Pak Wali diberikan kesantunan berupa bisa bebas gratis sekolah sampai SMA. Jadi bisa mengugah bagaimana orang lain bisa mengikuti proses tersebut terjadi, bahwa kejaksaan hadir untuk kepentingan masyarakat dan kapten kelas bawah dengan mengedepankan hati nurani, artinya penegakan hukumnya secara harmonis sudah kami lakukan. Dan juga tidak berarti bahwa menutup kami untuk bisa membuat yang lain, tindakan yang lain tetap kita lakukan, bagaimana mengupayakannya dengan cara membuat rumah restoratif justice. Itu rumah RJ juga termasuk gagasan Pak Jaksa Agung waktu itu ketika kami dianggapnya bahwa hasil evaluasi dan turunan banyak masyarakat yang agak enggan atau tuan keberanian datang ke kantor kejaksaan, sehingga di desa atau di kelurahan itu dibuat rumah RJ. Rumah RJ ini hanya berupa ruangan yang bisa kita bertatap muka, bukan seperti rumah yang kita tinggali. Ada ruangan yang bisa digunakan bersama-sama, jadi di situ bisa digunakan. Termasuk ketika kita masa kegiatan penghentian penuturan itu kan semuanya kadang-kadang tersangkanya juga keluarganya jauh, makanya kita cari tempat yang paling dekat dengan domisili ataupun dengan keluhan setempat. Dan perkembangannya sekarang alhamdulillah rumah RJ itu bisa digunakan untuk yang lain, termasuk teman-teman dari ITER, di kejaksaan di masing-masing, dari Datun, ketika melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat kan ada sekarang banyak, mungkin Bapak sering dengar juga ADD, anggaran dana desa yang angkanya sampai MM-an. Nah, saat mereka kan kebingungan menggunakan anggaran itu pada saat memberikan pelaporannya, melaporkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan dari Menteri Keuangan, kan masih kurang paham. Bahkan di beberapa tempat, alhamdulillah bukan Jawa Timur, ada beberapa pendamping yang diperintah oleh negara, di fasilitas negara, pendamping-pendamping pembunuhan ADD ini malah jadi tersangka, kan di tempat tersangka yang paling dekat di Ciamis kalau masalah. Jadi di sini alhamdulillah, jadi dengan adanya rumah RJ, masyarakat bisa edukasi, termasuk kepala desa kita akomodir bagaimana menggunakan anggaran dengan baik, kemudian kemungkinan penyimpangan, semua dasarkan menggunakan anggaran dengan tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, artinya tidak ada yang menyimpang lah. Jadi termasuk teman-teman dari Datun akan melakukan pendekatan juga pelayanan hukum, karena pelayanan hukum itu diberikan pada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Karena mungkin kalau takut datang kejaksaan, dia di rumah RJ itu bisa kita gunakan. Alhamdulillah itu kemudian tahun kemarin dia dapat kita apresiasi karena yang paling aktif. Jadi teman-teman dari semua kejati berlomba-lomba meresmikan, tapi sudah diresmikan, nggak ada hukumnya. Enggak.
nggak difungsikan, nggak ada, jadi hanya seremonialnya saja. Kalau kami tidak demikian, setiap bulan kami wajibkan bikin laporan, ya, laporan penggunaan 5RJ, jadi aktivitasnya ada di setiap 5RJ tersebut. Dan sekarang sudah cukup banyak, contohnya nanti saya share aja ke bapak-bapak untuk 5RJ saat ini. Dan pemerintah daerah pun sangat mengapresiasi, bahkan berkembang ke sekolah. Jadi sekolah-sekolah ingin dibuatkan 5RJ, akhirnya dirasmikan semua secara serentak. Tapi yang paling membuat saya terharu waktu itu adalah yang paling ujung dari Sumenep. Pertama kali ada 5RJ di universitas di Indonesia ini adalah di Universitas Sumenep. Rektornya datang ke sini dan kepada kami, dia sangat tertarik dalam program 5RJ. Dia ingin 5RJ itu yang ada di kampusnya nanti jadi semacam laboratorium untuk para masyarakat umum belajar dan juga digunakan sebagai proses untuk bisa melakukan mediasi dengan beberapa pihak yang dianggap bermasalah. Alhamdulillah itu jadi pionir, kayaknya semua seluruh Indonesia di kampus-kampus mulai ada 5RJ. Kalau di Kuningan sini ada yang ketiga yang kami resmikan yang Ibu Gubernur saat itu. Jadi kemudian di sini ya semakin kami dikenal, semakin kita bagaimana upayakan, karena prinsip kami pada prinsipnya saya dengan teman-teman karena dia semua berasal dari Surabaya atau dari Jawa Tengah, tapi di mana kami kerja di Surabaya di Junjung, artinya ya kami berupaya bagaimana bisa mengupayakan bermanfaat khususnya bagi semua warga yang di lingkungan kami, Pak. Jadi bukan hanya penugasan karena pimpinan jadi punya otoritas ataupun dengan baju kejaksaan jadi arogansi, tidak ada yang demikian lagi seperti ini saat ini. Ya, mungkin ini Bu, sudah 35 tahun ya, dari 89 Bu ya, saya baru umur 3 tahun, saya padahal 86 Bu. Mungkin jalannya tadi Bu, tadi kan sudah pernah pindah kemana-mana, tapi saya mau tahu yang, kok milih jaksa sih Bu, sebagai profesi gitu, khususnya dalam bidang pekerjaan, kenapa, apa memang sudah lama tertarik? Cita-cita ingin jadi jaksa. Sebenarnya dulu waktu kalau saya punya kecil sih, kecil khusus pengen jadi ini apoteker, karena saya lihat kok di apoteker itu kan gampang sih dapat uang, yang cuma nulis resep dapat uang. Jadi terus saya bisa kerja di rumah mungkin sambil gendong anak gitu, kok itu nggak usah jadi punya apoteker sendiri, punya apotek sendiri. Waktu kecil saya terus seperti itu, sebenarnya ke sekolah, zaman sekolah. Tapi ketika masuk ke jaksa, ketika waktu itu ya mungkin panggilan ya Pak, karena keluarga saya nggak ada yang jadi jaksa sama sekali. Malah di kampung kami itu di Kuningan di Jawa Barat itu kalau ada orang yang tidak mau berbuat, buat itu disamping sambil dibawain kampak yang besar. Kalau biasa kamu tidak mau berbuat, kamu jadi padung jaksa. Padung jaksa itu padung itu artinya tutup liang lahat. Jadi orang aja takut sama jaksa. Itu ibarat apa ya, saking jaksa itu luar biasa yang dianggap. Makanya jadi saya sama sekali tidak menyangka hanya saya jadi jaksa juga seperti itu. Jadi karena sudah perjalanan, karena sifatnya kami kan kebetulan saya 10 bersaudara, jadi bapak saya sendiri tentara ya, jadi luar biasa didikannya yang sangat penuh dengan kedisiplinan dari mulai tata cara duduk, belajar, berdiri semua. Dan harus jadi juara itu ya, saya tidak akan pernah ingat, selalu harus jadi juara. Setiap dibagi rapor tuh bapak sudah nemu depan rumah, kalau tidak juara pasti kena pukul, kena apa sih, cepet itu ya, cepet zaman dulu kayak pas kita belajar ngaji. Dan kalau setiap bulan Ramadan tuh saya semua dengan 10 bersaudara tuh wajib hatam Quran. Kalau tidak hatam Quran tidak akan diberi baju lebaran. Jadi semuanya tidak akan pernah, nggak ada yang hatam lah, belum lupa pengen cepet nomor satu jadi hatamnya. Jadi sampai setelahnya semua andas kita sudah kebiasaan itu, jadi itu sudah jadi kewajiban bagi kami bahwa memang kalau Ramadan itu wajib hatam Quran. Berbeda mungkin dalam anak zaman sekarang kan rumahnya datang, Ustaz sebetulnya lagi nonton TV. Beda sekali dengan zaman saya dulu kan sama Pak Ustaz tuh takutnya, patuhnya seperti apa karena namanya di daerah mungkin. Itu ya, mengenai ini akhirnya di kejaksaan, karena saya berpikir kalau di kejaksaan ini kalau kita tidak profesional jadi jaksa tentu akan jadi yang tertinggal, jadi masyarakat kelas 2 lah sepertinya. Karena saya masuk kejaksaan masih tata usaha Pak, jadi menjadi sarjana hukum. Saya dari sarjana sastra di Unpad masuk ke kejaksaan itu, saya sudah bekerja di tempat lain sebenarnya. Saya sudah mengajar di tempat lain, tapi karena di kejaksaan yang saya masuk itu lebih bagus programnya. Jadi ketika kita masuk menyatakan lulus itu sudah ada SK. Padahal saya masih bekerja di departemen lain, di instansi lain,
yang sudah ikut tes juga tapi belum ada SH-nya, belum ketahuan diterima atau tidak. Akhirnya saya harus memilih, kan saya tinggalkan, itu masih di Bandung, dan saya pilih masuk kejaksaan. Dari kejaksaan saya lihat, kalau mau jadi sarjana hukum, jadi pesuluh, ini saya kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Islam Jakarta di Hutan Kayu. Maksud perusuh, kemudian akhirnya bisa ikut pendidikan jaksa, dan setelah saya mulai menti karir jadi jaksa. Tahun 89 ya, jadi jaksa? Tapi saya masuk kejaksaan. Tahun 89 kejaksaannya. 95 dengan jaksa. 95, ya. Dan pendidikan disiplin ibu ini ternyata dari rumah ya, bawaan orang tua gitu. Ya memang orang tua dulu galak-galak ya. Tapi dari semua cerita ini kan tadi cerita manis loh, cerita manis lah. Saya pengen tahu untuk mencapai sampai posisi Kejati Jawa Timur ini kan tentu nggak manis ya Bu. Pasti ada suka dan dukanya. Nah, tim boleh sedikit aja Bu diceritakan kesulitan untuk kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang serta sampai bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin gitu. Suka dukanya gimana untuk mencapai posisi ini? Waktu pelantikan aja kita sudah warning karena dihadapkan semua orang waktu itu live kan pelantikannya pada saat itu begitu Jawa Timur juga saudara menyelesaikan kasus Batu dan Jombang itu kan sudah tantangan luar biasa. Sudah 3 tahun kan yang Jombang kan belum tersentuh karena ada kesulitan-kesulitan lain. Akhirnya kami berkolaborasi dengan Pak Kapolda, terutama karena yang saat itu sudah P21, kita juga bisa tahap 2 karena tersangkanya belum bisa dibawa karena alhamdulillah kemarin waktu itu beliau sangat mendekati dan dengan karena minta kami yang paling dekat dalam hal kegiatan penampilan adalah penyidik di polisi itu di Polda, dan makanya dengan komunikasi yang sangat baik dengan beliau jangan panik kok waktu itu semua bisa terlaksana meskipun ya perlu dengan extra power, artinya extra power dalam arti kekuatan kita. Saya meyakinkan beliau, ayo Pak, kalau kita nggak mulai, aku kan nggak akan bisa selesai. Ini kan beliau masih ragu-ragu, kan banyak hal yang dipertimbangkannya karena kondisinya seperti yang kebetulan beliau berbeda keyakinan dengan tersangkanya. Ya, saya yakinkan kok, kalau kita sudah bisa mulai, kita langkah, jangan surut langkah lagi. Kita alhamdulillah beliau bisa melaksanakan yang benar. Di saat ini juga selain dengan Pak Kapolda, kami juga koordinasi baik dengan pengadilan negeri Pak, karena waktu itu jam 11 malam kami terima tahap 2, langsung kita limpahkan hari itu juga ke PM. Jadi kan belum pernah dalam sejarah penimpahan itu dalam satu hari dan beberapa hitungan jam bisa dilakukan, karena ingin kami laksanakan agar betul-betul tuntas, sudah limpah, kemudian kita tinggal segera sidang, sehingga tertantang sekali itu. Nah yang agak sulit waktu mengenai Batu karena sempat lari kan, sempat melarikan diri. Hanya Pak Asyudun dan jajarannya bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian melakukan upaya bagaimana mencari yang bersangkutan, nah ini bisa temukan dan kita bisa proses ke persidangan itu. Jadi kalau kita tarik garis merah itu ya Bu, tantangan sebuah pekerjaan dalam instansi itu ternyata bisa diselesaikan dengan baik, hasilnya maksimal dengan komunikasi ya Bu? Komunikasi dan koordinasi Pak. Kalau dan semua mencoba meletakkan arogansinya, kalau semua kita dengan maunya dia ya sudah nggak akan bisa ketemu. Kita mana yang terbaik kan, solusi yang terbaik yang bisa kita terapkan sehingga ya outcome-nya ya bisa berhasil dengan depannya. Sampai kami akhirnya anggap dapat penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Anak melihat peranan anak itu karena dianggap berhasil menyelesaikan masa ini dan memulihkan hak-hak atas para korban yang jadi dalam peristiwa tersebut. Oke, berarti saya boleh berasumsi gini ya, saya boleh berasumsi bahwa ya karena kebetulan ibu perempuan itu kan bisa menurunkan ego dan arogansi personal sehingga membangun komunikasi dengan yang lain pun jadi lebih mudah. Karena kan kadang-kadang kalau pemimpin sama laki-laki apalagi orang ego itu susah ketemunya Bu. Susah ketemunya gitu. Apalagi saling gengsi gitu kan ya. Nah, tapi mungkin karena ibu ini adalah perempuan gitu ya yang lebih mengedepankan menggunakan kewenangan dengan untuk mencapai hasil tujuan gitu, jadi lebih mudah beradaptasi dalam mengurangi menurunkan ego secara pribadi ya Bu. Mungkin boleh saya simpulkan begitu ya Bu? Ya bisa sih Pak, kalau saya tidak tanya, tapi yang bertentangan yang banyak ya Pak ya. Yang bertentangan lah kok bisa apa? Oh iya iya. Ya jadi di sini juga banyak yang muka-muka bukan, terutama di sini kan artinya bahwa ketika kami upaya menegakkan, apalagi mohon maaf kita nabang pemerintah daerah yang kita usul, jadi semuanya ya merasa apa ini maksudnya
kita kan padahal tidak pernah memilih, tidak ada pandang bulu, istilahnya siapapun, kebetulan sekali dan proses pembuktian dari kasus tersebut sangat mudah. Saya yakin intinya kan teman-teman kurang berani melangkah. Ayo kamu bisa terbuktikan dengan yang cukup dan kita tidak ada beban, terutama tidak ada beban ya. Tidak ada beban apapun, kenapa harus takut, kenapa nggak berani melangkah. Sebenarnya dalam proses penangkapan itu hanya dua sih Pak, hanya dua. Kedua kata yang saya oleh Pak Jaksa mau kemarin lanjut teruskan sama-sama itu, jadi jangan berhenti atau jangan ragu, jangan gamang sepanjang kita betul-betul clear and clean, tidak ada beban apapun, itu kuncinya, jangan ada beban apapun gitu. Saya sampai-sampai ke teman-teman di daerah di kejari-kejari gitu. Kalau pertemuan dan sebagainya silakan bertemu sebaik mungkin, tapi dengan catatan tidak ada transaksional, artinya bahwa kita melaksanakan sesuatu dengan baik tanpa ada hal-hal yang kita inginkan di luar dari apa yang sudah dari ketentuan. Saya meyakinkan mereka kalau misalnya mereka memberi itu saya yakin pasti dicatat, saya tak kira itu dia kan hanya mereka untuk catat tuh kalau surat ada masalah ini ada catatannya ngasih ke jaksa berapa itu yang harus dihindari. Saya sampai saya detailnya seperti itu ngasih tau teman-teman tuh hanya mereka mempunyai kesadaran bahwa betul yang saya sampaikan tuh ya istilahnya rezeki kan tidak akan pernah tertukar, saya pasti tidak akan pernah tertukar rezeki itu kalau sudah mengaturnya semuanya. Alhamdulillah semua bisa memahami tentang, jadi tidak ada lagi istilahnya hal-hal yang sepatutnya subjektif yang jadi jadi diangan-angan oleh mereka jadi pimpinan di daerah. Pak Jali kan namanya pimpinan di daerah pasti kan ada angan-angan yang sebelumnya mungkin dari zaman-zaman dulu ingin seperti apa, yang punya apa, itu kan sekarang tidak ada lagi seperti itu Pak. Yang jelas kami contohkan, kami jelaskan, tapi kami detailkan bagaimana ketika kita menerima sesuatu yang bukan hak kita, nanti ada catatan, itu kan jadi bermasalah, jadi apa. Saya support dengan mereka karena alhamdulillah semuanya bisa ya bisa sesuai. Yang jelas kami tentu dengan berbesar hati memohon juga kepada semua kepala daerah di sana, alhamdulillah semua bisa mengakomodir karena kejaksaan itu Pak akan melaksanakan kegiatan sebagai unsur pemerintah tidak akan bisa sepenuhnya terlaksana dengan baik tanpa bantuan pemerintah daerah dengan catatan ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah hibah bisa diterima untuk bisa mengembangkan keperluan-keperluan dan uang itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan yang masing-masing. Karena penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan dari surat edaran jaksa guna pembinaan bahwa semua harus digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebetulan sekali selama ini kami tidak ada yang menerima hibah berupa uang, semua berupa dokumen yang akan kita gunakan atau sarana atau fasilitas seperti misalnya AC atau komputer, jadi semua bisa digunakan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan karena ketika berada pada kami sudah langsung tercatat dalam bagian kejaksaan ada nomornya, jadi nggak ada yang bisa dibawa pulang atau digunakan untuk kepentingan lain. Alhamdulillah semuanya bisa terlaksana. Bu, membagi waktu dengan rumah gimana Bu? Untuk suami, untuk anak, gitu kan ya? Ya kalau bagi rumah, betul ya saya rasakan yang paling prihatin dulu saya jadi asisten pengawasan di Kepulauan Riau Pak. Nah, sama beliau ya, terus sama ya pernah jadi Riau Patrick. Anaknya Pak nomor 2 itu berusia 11 bulan. Jadi bagi saya saking apa ya, masa sedihnya karena anaknya saya bawa ke sana ternyata tiba-tiba bukan bentukan tapi bentol-bentolnya seperti busuk Pak di mukanya. Saya bawa ke dokter ternyata dia digigit nyamuk yang dari boksit itu, sisa boksit kan banyak galian-galian sisa boksit tuh. Jadi nyamuknya besar-besar, tanahnya sedikit sama dokternya suruh bawa pulang, jangan dibawa. Jadi kayaknya gantian saya setiap begitu saya mendengar saya bidukan. Saya langsung karena mungkin jauh dari anak, karena saya pulang ke Jakarta tuh anak saya tuh gak mau sama saya. Jadi dia mau sama mbaknya aja, saya sampai sedih banget. Jadi sampai dia gak mau ke mamanya tuh. Ya Allah sama segininya itu dia saking terpisah jauh dan baru sebelas bulan butuh pencarian orang tua. Tapi kembali ketika saya di Jawa Tengah, anaknya itu sudah mulai SD. Saya jadi asdatun di Jawa Tengah. Anaknya itu kan jadi setiap saya pakai seragam dia teriak mama tidak ke Semarang gitu. Kalau saya kan berangkat dari Jakarta untuk pakai seragam langsung kan langsung ke kantor. Ketika dia liburan, dia ikut ke Semarang. Terus dia terutama saya lupa kesana, mama tidak ke Semarang, padahal dia di Semarang. Dia sakit, dia sakit, apa, traumanya tinggal-tinggal terus, sampai tinggal terus.
sekarang udah besar-besar, alhamdulillah sudah mengerti, dan saya sangat bersyukur sekali ada alat komunikasi telepon, Mbak. Dari mulai membangunkan suami untuk sholat malam itu lewat telepon jam 3, minimal jam 3 itu sudah pasti saya bangunkan, saya share tahajud call, semua sudah saya lakukan, dan anak-anak sih saya otomatis lah jam 5 apa jam 5 pagi, karena kan rentang waktu subuh masih banyak gitu. Mereka harus bangun, sholat, terus kemudian mandi. Dan biasa kan sholat itu baru mandi karena kan biar nggak kaget kena air. Dan untuk anak-anak zaman saya kan setiap malam tuh wali kelas pasti ngirim cerita apa aja besok pelajarannya, apa aja harus dibawa. Jadi saya untuk mengetahui mereka betul sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh gurunya, saya itu Pak Zoom. Tapi kok, dia tuh pasal untuk menunggu istilah. Itu setiap hari saya lakukan itu lah. Ya, jadi ya alhamdulillah meskipun ini meskipun jauh tapi tetap anak-anak ini. Tapi kalau saya sering sekali saya membawa kerjaan ke rumah, harusnya ketika emergency kan saya buka laptop pasti dia tuh anak yang paling kecil kan. Mama masih kerja juga. Jadi banyak dapat protes juga. Setiap korek tuh semua masih kerja juga. Jadi karena kan laptop tuh sudah jadi apa ya, kayaknya nyawa saya di situ. Nggak ada laptop tuh nggak bisa kita kerjakan apapun ya. Ya. Ada yang harus jadi jaksa nggak ini? Bu, anaknya ada yang diharapkan mau jadi jaksa juga? Enggak lah. Enggak ya? Kayaknya nggak ada yang ke sana. Kalau yang nomor satu kan manajemen. Yang kedua, dia malah pengen jadi pengen keluar di Medina karena di pondok kan. Yang ketiga, bapaknya pengen ingin jadi dokter. Berarti nggak ada penerus bumian. 7-10 saudara. Tapi semuanya PNS, keluarga saya itu. Jadi beda-beda bidang tuh. Ada yang pertanian, ada yang insinyur, ada yang guru, ada yang guru satu kepala sekolah, kayak pensiun sekarang. Cina apa? Dengan kolaborasi dengan ibu gubernur yang sama-sama perempuan, gimana? Ya, itu luar biasa yang lihat aktivitasnya kan, beliau sangat padat, sehingga emang dan perempuan sama saja sebenarnya memudahkan ya, tapi sulitnya beliau karena banyak sekali acaranya, kegiatannya, jadi pengaturan waktunya mungkin ya dengan waktu yang begitu banyak, sama seperti saya kan 38, beliau juga kabupatennya sama, karena beliau juga sering turun langsung ke daerah, berbagi dengan kegiatan-kegiatan lain yang dari semuanya saya perhatikan tuh kak, beliau malah kalau cerita sampai jam 2 pagi masih terima kamu itu. Jadi luar biasa, kalau kamu disini emang sepertinya 24 jam itu kurang ya, sebenarnya 24 jam kurang ya. Jadi ya betul-betul harus bisa manfaat waktu dengan baik gitu, manage waktu dengan baik, karena kita ketika kita lalai, kita lengah membiarkan waktu berlalu saja, kita kehilangan kesempatan untuk pasti sering kan, saya bilang maaf-maaf nanti nyesel kenapa nggak tadi ya kerjakan seperti itu, memang demikian ya, faktanya seperti itu yang saya tulis ya, artinya bahwa betul-betul manage waktu itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin dan manage waktu itu. Tapi emang kalau saya rasakan tuh dari awal jadi punya bekal kita tuh, yang pertama kekuatan itu kekuatan hanya dengan doa ya, kekuatan kita hanya dengan doa, apalagi kalau seperti kami yang sudah kita punya orang tua, kalau masih orang tua kan masih ada yang bantu kita doa, didoakan, mereka ingatkan kembali kan kita harus mendoakan mereka. Yang kedua adalah bahwa buka dari keluarga itu kan luar biasa, memang harus betul-betul terasa manfaatnya pendidikan orang tua, kalau lah didikan orang tua yang luar biasa seperti apa, jadi kita rasakan kita tertumbuh besar, dewasa, terasa sekali manfaatnya yang bisa membekalkan pada kita. Kalau nulis itu hobi yang mana? Oh iya, kalau nulis, kebetulan saya suka menulis ya. Suka menulis, zaman dulu kan kalau ini, kalau belum ada ini belum ada handphone yang dulu kan hanya masih major S, apa namanya? Pager. Terus SMS kan sulit menyimpan data. Saya pasti di pesawat tuh dari mulai tisu, dari bekas, lah semua di catatan saya. Nanti saya waktu itu sekarang tapi bisa kehilangan ini kan, kehilangan apa moodnya juga, idenya juga lagi di sepanjang jalan, terus tulis lagu juga sama tulis lagu juga sama itu pasti dari suatu tema yang kita hadapi apa itu, jadi banyak produknya sih di situ karena cukup lama di Rio 3 tahun ya, jadi dari mulai pertama jauh dari keluarga,
hujan turun aja sejadi lagu kan misalnya. Hujan jadi kalau kata tetes hujan membasahi bumi, jadi itu aja semua aja dari rangkaian peristiwa yang kita dapatnya dari ya faktor alam tuh betul-betul bisa membentuk kita juga dan semakin kita melihat betapa besar keajaiban yang diberikan dengan alam dan diciptakan itu semakin pas mau kaca kecil kita masa kita menjadi apa-apa yang kita ketika kemarin kan Pak Rahmat bilang udah apa nggak usah ya saya merasa berdosa karena saya jadi saya masih punya ide nih masih itu belum jadi apa-apa loh Pak baru ide di dalam kepala pokoknya saya kebut satu hari satu malam terus saya kerjakan saya jadi merasa bersalah ya Bu saya kerjakan terus saya di Bandung waktu itu saya bawa laptop si kecil tuh masih kerja juga kerja kan untuk berenang-renang segala nah, saya udah mama lagi bikin tulisan gitu. Jadi karena kan kalau ditinggal juga kadang-kadang nyambungnya tuh susah lagi yeah, yeah. Nah, saya sih ininya setutas itu tulisannya panjang kalau event yang tertentu saya pasti hampir selalu menulis kayak hari ibu, hari anti korupsi, hari pokoknya yang ini yang bisa di share ke teman-teman media itu kan jadi event buat teman-teman untuk bisa mengusulkannya saya tulis itu pasti. Karena kan selamanya jangan kecantikan nulis sendiri nih ya. Terus pakai pendalaman dalil-dalil ayat gitu ya. Ayat. Itu riset dulu apa udah hafal memang hafal? Pasti saya ya disampul di kantor kemarin waktu apa mungkin belum ada di sini ya juga. Saya banyak nulis waktu zaman COVID. Bagaimana apa sih kita di mengupayakan bisa mendalam pemerintah kita meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu adalah hal yang baik. Dari mulai cuci tangan, menggunakan masker itu dalam hayat Tuhan itu ada semua apa ada. Ketika kita untuk menutup apa menggunakan masker kan bukan semata-mata untuk menutup mulut, tapi menjaga lisan kita. Allah memberikan ancaman bagaimana itu lisan yang terjaga ketika kita bisa jadinya semoga bagi kita ketika kita bisa menjaga lisan kita tidak menyakiti orang, tidak membenci orang. Tapi jadi bukan hanya menutup mulut karena masker itu. Ini artinya ada dia tidak terkontrolasi oleh bakteri, tapi ada ini ya ada ayat-ayat yang bisa digunakan dengan menggalak itu ya, atau tentunya. Ayat kesapat ini.